Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Kopla ya guys. Kali ini kita akan melakukan pemanenan ya guys. Pemanenan kelapa sawit jenis longsum bahlia 1. Ini guys buah yang sudah dipanen. Masak semua guys, banyak sekali brondolannya. Ini kelapa sawit longsum di usia 3 tahun 3 bulan dengan luas lahan 2 hektar ini ya guys. Oke guys, terus ikuti channel Mr. Kopla. Come on guys. Ini guys pemanen kita, Mas Edo namanya guys. Mantap guys. Oke guys, langsung saja kita lihat bagaimana produktivitas longsum bahlia 1 ini. Oke, satu tandan turun guys. Banyak ini guys, ada 4 tandan ini guys yang masak. Untuk Mas Edo ini sangat safety ya guys, menggunakan airbag, sepatu, kaos tangan. Mantap lah keselamatan kerjanya guys. Nah guys, buahnya guys udah merondol semua guys. 2 tandan guys, masih ada lagi ini guys. Oke guys, kita ikuti Mas Edo dulu guys. Agak susah ya guys karena pohonnya masih rendah sekali ini guys. 3 tandan turun guys, cuma brondolannya sangat banyak itu guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys untuk pohon yang sebelahnya ini guys. Untuk performanya cukup bagus ya guys. Ini ada 1 tandan yang sudah diambil ya guys. Ada 3 tandan yang sudah masak ini guys. Cukup bagus ya guys. Di usia 3 tahun 3 bulan banyak sudah buahnya ya guys. 2 tandan. Ini karakter dari longsum bahlia 1 guys, dimana buahnya cukup besar-besar juga ya guys di usia yang baru 3 tahun lebih ya guys. 1 pokok 3 tandan, 1 pokok 3 tandan. Mantap ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya guys. Untuk pokok yang ini ada 3 tandan yang sudah masak ya guys. Untuk pemanennya ini ada 2 orang ya guys. Yang ini namanya Mas Warasito ini guys. Untuk kelapa sawit longsum bahlia 1 ini produktivitasnya cukup baik guys. Ini rata-rata tandan buahnya beratnya di 7 kilo ini guys ya. Di setiap pohon ada 3-4, lumayan guys. Cukup melelahkan untuk pemanennya ya guys. Kita ikuti dulu Mas Warsito ini guys. Untuk rata-rata satu pokok ini yang masak 3 tandan ya guys. Paling sedikit 3 tandan itu guys. Buahnya keliling-keliling. Agak susah karena ini pendek ya guys. Pokoknya dari atas dari bawah ngajar semua guys. Yang penting buahnya dapat ini. Seperti inilah guys tingkat kemasakan dari longsum BL1 ya guys.
lumayan ini hasilnya guys. Setiap pokok ada 3 tandan buah yang masak ya guys. Banyak juga brondolannya guys. Ini suasana bulan Ramadan ya guys. Jadi terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an guys. Sangat sejuk di hati ya guys. Memang agak susah ya guys kalau pohonnya masih pendek ya guys. Untuk pokok yang ini ada 2 tandan ya guys yang masak. Inilah guys hasil panen tadi ya guys. Ini hasilnya 2 ton 500 kilo ini guys. Dengan luas lahan 2 hektar ya guys. Cukup mantap hasilnya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini ya guys dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you ya guys.